Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Mari sejenak kita hirup udara segar dan menikmati indahnya pemandangan di Situ Elok Pernasi di Cilongok. Situ Elok awalnya hanyalah daerah resapan air yang oleh warga setempat dimanfaatkan sebagai sumber irigasi sawah-sawah warga sekitar. Situ Elok selama ini berfungsi sebagai tempat penampung air untuk mengaliri sawah ke Desa Cipete, Batuanten, dan Kasegeran, sebenarnya bisa jadi tempat wisata. Lokasinya yang asri, dengan luas situ seluas 1,2 hektar dan kedalaman 4 meter, jika digarap serius mempunyai potensi sebagai aset wisata lokal. Situ ini tidak mengering saat musim kemarau dan juga dikelilingi oleh lingkungan yang asri, sehingga warga sering memancing dan bersantai di tepiannya. Pemerintah setempat masih berupaya agar Danau Situ Elok dapat dikembangkan menjadi ekowisata di Desa Pernasidi. Walaupun demikian, pengunjung tetap bisa menikmati keindahan sederhana dari danau seluas 1,2 hektar ini untuk berperahu ria, memancing atau sekedar menikmati pemandangan. Jika Anda akan berkunjung ke Situ Elok, Anda bisa berkendara dengan angkutan umum dan turun di sebelah barat kota Cilongok, akses jalan sangat mudah dan bisa dilalui semua jenis kendaraan. Saat ini pemerintah setempat sedang melakukan perbaikan di objek wisata ini, agar pengunjung bisa lebih nyaman. Itulah sekilas tentang Situ Elok Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa tekan tulisan, subscribe, agar tetap bisa menyajikan informasi yang bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.